Oke, langsung saja ya. Saya mau polis ini dulu sebentar ya. Dan kalian saksikan aja sampai selesai ini konten ini, karena video ini sangat membantu kalian yang baru belajar menghias kue, guys ya. Saya tidak perlu nyapa-nyapa halo guys. Saya langsung tunjukkan aja cara-caranya untuk memoles dan menghias kue yang sederhana, cantik, beautiful. Oke ya, guys ya. Lanjut. Kita seperti ini ya, diperhatikan ya. Ini sangat bermanfaat ilmu-ilmu seperti ini guys. Jadi wajib kalian, perlu kalian simpan ini, dan perlu kalian share ini supaya juga yang lain yang belum belajar, yang belum bisa untuk dekor, bisa tahu ini cara-cara seperti ini. Ini sih. Yang saya gunakan spek bunga jumbo yang besar seperti ini ya. Bermakna semua itu jatuh di awak. Satu lagu ya kini ini ya. Oh ya, ini ya jadinya ya. Kalau yang ini hiasannya seperti ini udah jadi. Berikutnya ini saya mau hias lagi ya. Tips biar tinggi kue, maka kalian kasih tinggi seperti ini guys, supaya kue kalian itu tidak kelihatan tipis ya. Ingat ya, tips buat supaya tinggi kue kalian pakai seperti ini guys. Kalian kasih pinggirnya biar kelihatan tinggi. Ini kan kelihatan tinggi kalau misalnya ada hiasan. Oke guys ya, ini jadi ini saya kasih hijau di bawahnya. Ini hijau pastel ya guys ya. Jadi hijaunya ini tercampur dari warna biru sama hijau.
kalian campur sedikit-sedikit aja warna dulu pertama ya, dari buttercream putih dicampur dengan hijau sama biru, dapat warna yang pas untuk ini. Ini ya udah jadi. Kita langsung hias guys ya. Biar kelihatan, jadi saya bikin seperti ini aja ya. Ini udah saya cetak ya. Saya tidak perlu ngasih cara ini karena sudah ada di video sebelumnya guys ya. Karena kepanjangan durasinya kalau misalnya saya kasih tutorial seperti ini. Langsung aja kalian cek ya, di dalam video saya ada cara bikin seperti ini, bulat-bulat gini guys. Oke ya. Jadi saya mau jadi ini bagian depannya aja saya kasih hiasan seperti ini guys. Ini ya. Karena ini berbau-bau tinker bell, maka saya menciptakan nanti daun-daunan di atas ini juga guys ya. Ya, jadi saya mau kasih ini kan agak berbau-bau daun ya, jadi kita kasih daun juga. Ini saya mau bikin tinkerbell. Ya, jadi seperti ini guys ya. Jadi saya udah ada mainannya seperti ini ya. Saya kasih aja. Boleh kalian beda-bedakan hiasannya. Ini karena versi saya aja ya. Kalian bisa kalau misalnya mau menghias seperti ini, bisa kalian rubah. Tapi siapa tahu terinspirasi dengan cara saya ini guys. Makanya saya bagi ilmu yang saya punya. Aku jadi pembeli, sorry ya, bukan saya mau dibahas. Karena apa? Warnanya itu wow. Nih ya, ini udah jadi. Kesan. Jadi hasilnya seperti ini guys. Oke ya, kita lanjut ya. Di berikutnya. Jadi biasanya seperti ini. Ini saya mau kasih bercak seperti ini aja. Makasih.
ya. Tetap ini ya, karena ini bikin dia manis. Wajib kalian punya ini, cetakan ini. Seperti ini rasanya ya, kalau yang ini ya. Kita tambah pernak-perniknya seperti ini. Di bawah seperti ini guys ya. Karena ini bertemakan bukan birdie, princess. Ini nomor 2. Ini satu patung aja seperti ini guys. Ini pakai daun ya seperti ini. Ini supaya lebih bagus, lebih menarik, saya tambah sedikit seperti ini ya, jadi dia kelihatan kekinian gitu, nggak ketinggalan model. Ini kan gampang nih, kalian bikin seperti ini aja, udah oke. Nah, jadinya seperti ini ya. Hasil video saya seperti ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Oke ya. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Biar konten kita ini dan video ini semakin banyak orang yang tahu dan bertambah juga pengetahuan tentang dekorasi landscape bagi teman-teman yang baru belajar. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Sarang Heo.